saya Muhammad Hadi Mugendo Kifli. Saya graduate daripada Universiti Tenaga Nasional di dalam Bachelor of Finance. Dan sekarang ini saya sedang mengambil Chartered Islamic Finance Professional CIFP di INSEAD. Dan insyaAllah saya bakal menamatkan pengajian pada akhir bulan 6. Sebut sedikit tentang pengalaman pekerjaan saya. Saya bekerja di Citibank sebagai fund accountant di dalam Department Securities and Fund Services selama lebih kurang 4 tahun. Apa yang saya buat dalam skop pekerjaan saya ialah membuat penilaian unit amanah untuk klien based di Australia. Faktor utama saya mencuburi di dalam bidang ini ialah saya rasa terpanggil untuk berfungsi sedikit sebanyak pengetahuan dan pengalaman saya di dalam banking industry. Topik yang akan saya sampaikan untuk Financial Freedom Plan Seminar ialah portfolio pelaburan unit amanah. Saya akan cuba kongsikan bagaimana untuk membuat portfolio pelaburan yang sesuai, apakah kriteria sesuatu dana yang bagus, apakah dana yang sesuai untuk objektif dan selera risiko anda. Kelainan yang akan anda dapat ialah pertama, bagaimana untuk menilai prestasi sesuatu unit amanah itu. Yang kedua, bukan setakat menilai prestasi unit amanah itu, tetapi bagaimana untuk memilih unit amanah yang betul dan konsisten prestasinya supaya ia dapat survive untuk sesuatu jangka masa yang tertentu. Dalam tiga kata lain, walaupun keadaan ekonomi tidak stabil atau tidak begitu baik, unit amanah tersebut masih dapat memberikan pulangan ataupun return yang paling bagus. Harapan saya supaya masyarakat di luar sana akan lebih peka dan terbuka tentang ilmu kewangan dan juga pelaburan. Enjoy the program and grab as much knowledge as you can. Saya berani jamin, sekalipun ada program di luar sana yang seakan sama, tetapi harga dan nilainya pasti berbeza dengan program FFPS yang kami akan tawarkan. Jangan lupa temui saya serta speaker-speaker lain di Financial Freedom Grand Seminar pada 4 Mac 2017 di Dewan Intech Masya Alam. Jumpa anda di sana.